Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada hari ini Bilal ingin membuat simulasi tentang uji coba ngetrek di lintas Cirebon sampai Surabaya Gubeng dengan menggunakan lokomotif CC201, yaitu lokomotif favorit saya. Dan lokomotif CC201 pada saat ini sudah tersedia di jalur 4 stasiun Cirebon Perujakan. Dan sekarang waktunya lokomotif seri CC201 segera dihidupkan mesinnya. Baik teman-teman, lokomotif CC201 mesinnya telah dihidupkan. Dan lampu kabin yang ada di dalam lokomotif dan lampu untuk jalan juga sudah dihidupkan supaya terang ya di dalam kabin lokomotif dan di jalan. Lokomotif seri CC201 sebentar lagi akan berangkat dari jalur 4 stasiun Cirebon Perujakan. Baik teman-teman, lokomotif CC201 berangkat dari jalur 4 stasiun Cirebon Perujakan akan melakukan uji coba ngetrek di lintas Cirebon Perujakan sampai Surabaya Gubeng di pagi hari ya. Ini nanti sebentar lagi lampu akan terang ya guys. Teman-teman, video ini saya bagi menjadi 3 bagian ya. Yang bagian pertama yaitu uji coba ngetrek dengan menggunakan lokomotif CC201 di lintas Cirebon sampai stasiun Jogja. Kemudian nanti bagian yang kedua akan saya lanjutkan videonya tentang uji coba ngetrek dengan menggunakan lokomotif CC201 di lintas Jogja sampai Solo Balapan. Begitu ya guys. Kemudian bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir yaitu uji coba ngetrek dengan menggunakan lokomotif CC201 di lintas Solo Balapan sampai Surabaya Gubeng. Video ini sengaja saya bagi menjadi 3 bagian ya guys, supaya tidak terlalu panjang durasi videonya jika saya upload ke YouTube ya guys. Lokomotif CC201 pada saat ini seruntulan ya guys, tidak menarik rangkaian kereta api apapun. Karena ini lokomotif CC201 sedang melakukan uji coba ngetrek ya guys di lintas Cirebon sampai Surabaya Gubeng. Makanya lokomotif CC201 pada saat ini berjalan sendirian, tidak menarik rangkaian kereta api apapun yang ada di belakang lokomotif.
Baik teman-teman, video ini saya bagi menjadi 3 ya guys, supaya durasinya tidak terlalu panjang. Saya bagi menjadi 3 bagian. Baik teman-teman, lokomotif CC201 kini telah tiba di stasiun Jogja dan video akan saya cukupkan sampai di sini saja ya guys. Bersambung di video bagian 2 yaitu uji coba ngetrek dengan menggunakan lokomotif CC201 di lintas Jogja sampai stasiun apa sampai ini Solo Balapan guys. Ini supaya durasinya tidak terlalu panjang jika video saya upload di YouTube begitu. Next di video berikutnya ya guys, dan ini jangan lupa like-nya. Jika teman-teman suka dengan video saya, ingat jangan lupa klik tombol subscribe di channel Bilal Rayu Fans supaya teman-teman tidak tertinggal di video saya berikutnya.